Dalam Berat MMA Indonesia TV One, langsung saja kami gelar partai perbaikan peringkat di kelas Atomweight 48 kg. Kami present kembali ke hadapan Anda, fighters kita di sudut biru, kelahiran kota Tenggarong, 37 tahun 160 cm dengan disiplin bela diri, boxing dan juga wushu, Volkara Butai from Bina Agung Boxing Camp, Eko Sepiade. Sementara kita ke lawannya di sudut merah, from Toboleo Halu, 32 tahun 161 cm dengan disiplin bela diri, boxing dan juga wushu, Aquaman from Toboleo Fight Club, Abdel Hamid. Inspektur pertandingan pada malam ini, Os Bung Sino, Prof. Sino Tirta, dan pastinya ketua dewan juri, Os Bung Max Metino, dan juri satu, Budi, juri dua, Daniel, juri tiga, Lafran, wasit kita, Vivid Fighters, selamat bertarung. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, dan bermain sportif. Touch glove. Kembali ke sudut. Juri satu, juri dua, juri tiga, dewan juri, timekeeper. Fight the ready. Fight the ready. Fight! Last one of the night, partai perbaikan peringkat di kelas Atomweight, silakan Rando. Kofi, ini dia langsung saja aksi dilakukan oleh. Langsung saja. Abner mendapat posisi mount position, kita lihat Bung. Belum saja 10 detik, sudah ada kembali berubah lagi, Abner menjadi mount position kembali. Ini siapa yang diuntungkan dari posisi ini Bung? Ya tentu Abner ya yang lebih diuntungkan ya Bung ya. Ini dia, satu pukulan keras. Satu, dua, tiga. Pukulan-pukulan luar biasa dilakukan oleh Abner, luar biasa. Iya, upaya reverse dilakukan oleh Eko Supriyadi, kita lihat. Tapi belum berhasil. Masih belum berhasil. Ya, kuda-kuda yang cukup kuat dari Abner Bu. Iya, luar biasa. Dicoba lagi, masih juga belum berhasil. Masih belum berhasil iya. Juga. Apa yang harus dilakukan Abner supaya bisa memukul Eko nih Bu? Iya, tentu dia harus mencegal leher atau kepala dari Eko ya Bu. Baru kemudian dia melakukan pukulan-pukulan atau serangan-serangan. Wow, pukulan ini. Oh, satu, dua, tiga, masuk seperti masuk semua. Apakah dihentikan oleh wasit? Oh, tiga, empat. Masuk 5, semua sepertinya keras. 6, 7, 8, 9, 10. Wow, langsung masuk ke belakang dia. Dor, dor. Oh, menyerah. Menyerah luar biasa. Itu saja. Luar biasa Abner. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Iya. Abner seperti saja. Begitu puas sebenarnya. Puas malam ini, Bu. Lapar dia, Bu. Ini dia. Di detik-detik pertama betul langsung sekali saja takedown dilakukan oleh Abner. Dan langsung mengambil posisi, mount position Bung ya, kita lihat. Lagi-lagi pukulan dor-dor dilakukan oleh Abner. Ya, ini bukan hanya bertubi-tubi Bung. Pukulan bertubi-tubi, tapi ingat. Baiklah, One Pride Arena, boleh saya dengar tepuk tangannya sekali lagi? Yes, dan akhirnya wasit Wiwit memberhentikan pertarungan pada ronde pertama, menit ke-1 lewat 16 detik dengan kemenangan TKO menggunakan teknik ground and pound. Tentu saja kemenangan diraih dari sudut merah.